أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعليم والتعلم لله. نويت التعليم والتعلم لله. Kita menggunakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Alafahu Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi Dimashqi Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Mutawaffa Sanata Sittin wa Sab'ina wa Sittimi'ati Hijriyah 676 Hijriyah. Kena belajar sampai hampa boleh hurai buku ni dalam bahasa Arab. Hatta tatamakkanu bi an tashrahu hadha al-kitab bil arabiyyah al-fusha la bil arabiyyah al-ammiyah. Al-ammiyah la na'tabir biha. Ngaji sampai boleh mengajar dalam bahasa Arab. Ni, boleh mengajar dalam bahasa Arab. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang yang terpilih saja yang sampai ke tahap tu. Yang Allah tak pilih, dia akan berguguran di tengah-tengah jalan. Yatasaqatuna fit tariq. Dia akan tergelincir di tengah-tengah jalan. Lepas tu yang paling penting sekali, kasih sayang Allah, rahmat Allah dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Yaqulul musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bikum amin. Kata Al-Imam Nawawi, peraturan menghafaz Al-Quran. Sebenarnya ada-ada ini sudah pun kami kemukakan sebahagiannya pada bahagian yang sebelum ni. Imam Nawawi kata dah sebut dah. Bagaimanapun tak ada salahnya mengulanginya sekali lagi di sini. Imam Nawawi nak ulang sikit lagi. Yang mana kita tengok kita dah hurai, kita akan baca dan teruskan. Sebab kita nak habiskan kitab ni. Kita kena habis bulan 2, sekarang dah nak masuk. Hari ni dah masuk apa bulan? 18 dah, baru 60 muka surat. Ada lagi 130 muka surat. Banyak ah. Di antara adab-adab penghafaz Al-Quran ialah dia mesti berada dalam keadaan paling sempurna dan perilaku paling mulia. Hendaklah dia menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang Al-Quran. Hendaklah dia terpelihara dari pekerjaan yang rendah. Berjiwa mulia, lebih tinggi darjatnya dari para penguasa yang sombong dan pecinta dunia yang jahat. Merendahkan diri kepada orang-orang yang saleh dan ahli kebaikan, serta pada kaum miskin. Hendaklah dia seorang yang khusyuk, memiliki ketenangan dan wibawa. Ni, perenggan ni hak kita baca tu, Imam Nawawi nak suruh ahli Al-Quran ni apa dia? Iliad apa nama ni? Adidil. Ni perenggan hak Ustaz baca tu, satu perenggan tu, Imam Nawawi nak suruh ahli Al-Quran ni ada apa? Ha? Ada adab, ada akhlak. Tu je. Ahli Al-Quran mesti ada adab. Mesti kena akhlak yang baik. Dia tak boleh buat, dia tak boleh bergaul dengan orang-orang yang jahat. Jangan bergaul. No? Bila kata jangan bergaul, bukan bermaksud menghina orang jahat. Tak. Faham eh? Jangan hina orang jahat, jangan pandang rendah pada orang jahat, jangan buruk sangka dengan orang jahat. Cuma ulama ajak jangan bergaul. Jangan duduk berkawan, tidur main dengan dia, bergaul. Bergaul sebab kita boleh mendapat kesan tempias daripada sifat orang tu. No? Bergaul dengan orang soleh, jauhkan diri daripada orang-orang yang jauh daripada Allah, memiliki akhlak yang baik. Dah habis. Yang tu dah kita dah hurai banyak. Diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, wahai para qari yang mahir membaca Al-Quran, angkatlah kepalamu. Imam pula.
Sayyidina Umar panggil, ya ahlal Quran. Itu ucapan dalam masa Arab tu. Ini ni terjemahan tu, wahai para qori. Punya banyak nak terjemah yang mahir membaca Quran. Bahasa Arab dia apa? Bahasa Arab dia apa? Ini terjemahan ni. Ya ahlal Quran. Wahai ahlul Quran. Ni ahlul Quran ni. Ni ahlul Quran lah ni. Orang yang menghafal Quran, mendalami Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, ahlul Quran. Ahlul Quran, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata, ya ahlul Quran, irfa'u ru'usakum. Angkatlah kepalamu. Jalan telah jelas bagimu. Jalan telah jelas ni, jalan pilihan kita ni jelas. Benar. Dan berlumbalah kamu untuk berbuat kebaikan. Dan janganlah kamu menggantungkan diri kepada orang lain. Sayyidina Umar nasihat empat benda. Yang pertama apa, Nuruddin? Nuruddin, dalam ni Sayyidina Umar nasihat empat benda, apa yang pertama? La hawla wa la quwwata illa billah. Firas, apa dia yang Sayyidina Umar nasihat pertama lah ni? Angkatlah kepalamu. Nombor dua, Muhammad. Nombor dua apa? Berlumbalah untuk buat kebaikan. Nampak? Faham eh? Ni nak ajak nanti. Amar Ashraf nombor tiga. Lamanya tiga baris je Amal Ashraf benda tu. Nak baca. Subhanallah, subhanallah. Akil? Oh, bukan susah pun. Janganlah kamu menggantungkan diri kepada orang lain. Antara macam kau surah apa? Ha? 60 kan? Nampak tak perenggan mana baca? Tu perenggan dua sebelum akhir. Tu dia. Sibik Ustaz tanya. Nur nampak tak baca tak mana ni? Garis. Garis nasihat Sayyidina Umar kepada Ahlul Quran, garis tulis satu, garis tulis dua, garis tulis tiga. Angkatlah kepalamu ni, sedarlah. Angkatlah kepalamu ni maksud dia apa? Angkat takkan Sayyidina Umar suruh angkat kepala ni tu? Lepas tu buat apa? Ushu, Arab kata. Ushu, sedarlah. Wahai Ahlul Quran, sedarlah. Angkatlah kepalamu ni, sedarlah. Apa dia? Sedar apa wahai Sayyidina Umar? Jalan telah jelas bagimu. Sayyidina Umar suruh jelas tu. Suruh sedar benda tu. Kemudian Sayyidina Umar nasihat lagi, berlumbalah kamu untuk berbuat kebaikan. Buat baik kena berlumba. Faham tak? Buat baik mesti berlumba. Kerana Allah, bukan untuk tayang dekat orang, untuk berbangga depan orang, jangan. Tapi kena berlumba tak buat baik? Kena berlumba. Siapa tahu ayat Quran yang Allah suruh berlumba buat baik? Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat kebaikan. Ya dah habis. Tengok yang seterusnya, bagi perhatian, Cik Ustaz nak tanya. Bagi perhatian, Cik Ustaz nak tanya. Nah? Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, dalam dunia ni ada dua orang yang bila dia baca Quran seperti Jibril baca. Yang pertama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang kedua nama Ubay bin Ka'ab. Dua. Ingat nama sampai bila-bila. Ajmal, ulang tak dua nama tu? Seorang lagi. Kenapa tak tulis? Musaffa sebut. Siapa dia dua orang tu? Abdullah bin Mas'ud, seorang ni. Ubay bin Ka'ab, tulis. Ubay bin Ka'ab, kena ingat elok nama sebab nama banyak yang sama. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tu presiden munafik umat Nabi Muhammad. Ketua munafik umat Nabi Muhammad yang tu Abdullah bin Ubay bin Salul. Lain.
Ada seorang sahabat yang tu ketua munafik. Yang ni sahabat yang apabila baca Quran seperti Jibril baca. Nama apa? Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Janganlah sampai besar tu nak tulis ni. Macam-macam lagi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya hendaklah penghafaz Al-Quran menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran ketika orang lain sedang tidur, dan di siang harinya ketika orang lain sedang berbuka. Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat yang terkenal dengan Quran. Antara sahabat yang terkenal dengan Quran. Kalau kehebatan Abdullah bin Mas'ud ni, dia baca macam Sayyidina Jibril baca. Dahsyat lah. Ada dua orang ya, sahabat yang bila baca macam Jibril baca. Sebiji macam Jibril baca. Abdullah bin Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab. Ada pun sahabat-sahabat yang terkenal pasal Quran dari sudut-sudut yang berbeza ni, macam-macam sudut lah. Antaranya Abdullah bin Abbas, yang ni pakar mentafsir Quran. Kemudian kalau pakar tulisan pula, nama Zaid ibn Thabit, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Ali ibn Abi Talib. Hak ni pakar menulis Al-Quran. No? Kalau orang tanya, sebutkan 10 sahabat yang paling hebat tentang Quran. Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab. Ini nama-nama tu. Okey lah, okay, dah cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ahlul Quran, sifat dia dihidupkan malam dengan baca Al-Quran. Dulu-dulu zaman Rasulullah, dulu-dulu zaman Rasulullah, Nabi, sebahagian para sahabat, sebahagian tabi'in, sebahagian tabi' tabi'in mampu menghidupkan qiyamul lail satu malam satu Quran. Sekarang ni ada? Ada. Pupus. Termasuk ustaz yang cakap. Tak ada. Dahsyat, orang dulu dahsyat. Satu malam satu ataupun dua malam satu Quran. Dua malam satu Quran. Dua malam satu. Bukan sikit lah, ramai. Ramai yang sebegitu. Okey. Dan di siang harinya ketika orang lain sedang berbuka, hendaklah dia bersedih ketika orang lain bergembira, dan menangis ketika orang lain ketawa. Berdiam diri ketika orang lain bercakap, dan menunjukkan kekhusyukannya ketika orang lain membanggakan diri. Abdullah bin Mas'ud nak bagi tahu Ahlul Quran dia kena berbeza. Waktu orang ha-ha-ha gelak berdekah-dekah, melawak buat gelak besar, kok-kok-kok-kok, itu kan Ahlul Quran. Apa dia tu? Ahlul Quran orang yang hati dia paling khusyuk. Ahlul Quran orang yang hati dia paling lembut. Ahlul Quran orang yang hati dia paling tersentuh. Dia bukan saja-saja duk ha-ha-ha, bukan. Kamu tengok nanti kamu kenal dengan ulama-ulama Quran, semua kamu boleh nampak beza dengan dia, ada beza dengan ulama lain. Ulama Quran dia ada kelembutan dia yang tak ada pada ulama-ulama lain. Ulama Quran. Kan kita tengok lembut dia ulama tu. Rupanya ulama Quran, Ahlul Quran, dia beza. Nah, ha? Berbeza. Diriwayatkan daripada Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Siapa Hasan bin Ali ni? Cucu Rasulullah. Hasan ibn Ali bin apa? Hasan bin Ali bin Abi Talib. Pandai Abu Zain. Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Katanya, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menganggap Al-Quran sebagai surat-surat dari Tuhan mereka, maka mereka merenungkannya pada waktu malam dan mengamalkannya pada waktu siang. Saya nak beritahu kamu semua, kalau kamu satu hari Allah Ta'ala tak pilih untuk jadi orang alim, tapi cukuplah untuk kamu dapat kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menjadi Ahlul Quran. Jangan risau.
Kalau kamu dapat Quran, ilmu pun dapat, yang tu lagi besar lah. Sebab orang alim ni pun fadilat dia besar. Quran pun dapat, alim pun dapat. Itu besar lagi lah. Tapi kalau satu hari ni kita mengaji ni, Allah Ta'ala tak pilih kamu untuk sampai akhir. Kamu keluar, sekat jalan kamu tergelincir, kamu keluar, keluar dengan baik ke, keluar dengan tak baik ke, dibuang ke apa ke, kan? Cukup jadi Ahlul Quran untuk kamu bahagia, dapat seluruh dunia dan seluruh akhirat. Ahlul Quran. Tak payah risau. Sebab Quran ni kalam, kalamullah. Kalamullah. Ada satu, saya tak ingat lah. Satu cerita benar. Cerita ni dalam, disebutkan dalam beberapa buah kitab dengan sanad yang baik. Maksudnya cerita ni, kisah ni, kisah sahih. Bukan hadis sahih, kisah sahih. Disebutkan dalam kitab Ibn Qayyim, dalam kitab Sifatul Safa, disebutkan oleh Al-Imamul Mizzi. Kisah ni, satu orang ulama Quran zaman dulu lah. Ulama hebat-hebat ni macam ulama macam Imam Hamzah, Al-Imamul Kisai, Imam Qalun, Imam Warash, Imam Hafiz An Asim, Imam Ibn Amir. Ni imam besar ni. Satu orang ni, imam ni, dia tidur, lepas tu dia mimpi kiamat. Mimpi kiamat. Lepas tu dah habis kiamat, pi satu tempat. Pi satu tempat. Dia sampai di tempat tu, semua Ahlul Quran. Dia pun masuk, dia tengok semua Ahlul Quran, dia patah balik. Dia patah balik tu, dia unduk ke belakang. Arab panggil raja'a qahqara. Raja'a qahqara ni dia berundur ke belakang dengan cara dia tak balikkan badan dia. Dia unduklah macam tu. Faham tak? Dia unduk kaki dia ke belakang. Tu qahqara. Bila dia unduk ke belakang, ada satu suara kata, saya tak ingat dah nama imam tu, Salim ke Imam Salim, saya tak ingat dah. Orang tu ada satu suara panggil, wahai ya Hamzah, wahai Hamzah, masuk. Dia pun masuk. Siapa panggil dia? Kemudian suara tu tanya dia, suara tu beritahu, dalami semua Ahlul Quran. Wahai Hamzah, suara tu beritahu, bacalah Quran. Baca, dan kedudukan kamu akan terus naik sepanjang kamu baca. Dia pun baca. Naik kedudukan dia, naik. Kita nanti di sisi Allah Ta'ala, setiap orang bila ditimbang nanti, dia akan naik kedudukan dia. Naik atas. Sebab syurga dia tinggi. Ada orang duduk syurga bawah, ada orang duduk syurga atas. Ada orang duduk syurga bawah, beza dengan syurga atas dia macam bumi nak pergi ke langit. Punya jauh, tingkat-tingkat tu. Ahlul Quran bila dia pi akhirat, kedudukan dia akan naik sebanyak mana kemuliaan dia dengan bilangan Quran yang dia amalkan, yang ada dalam hidup dia. Naik. Imam Hamzah ni, tak silap ustaz lah nama Imam Hamzah, imam besar lah Quran. Dia pun baca, maka kedudukan dia pun naik. Habis dia baca surah apa ustaz tak ingat, ada dalam cerita tu, dia imam tu cerita surah apa yang dia baca sampai kepada sujud. Maka imam tu pun sujud. Allahu akbar, dia sujud. Sujud apa orang panggil? Sujud tilawah. Sampai dia pun sujud. Lepas tu suara tu kata, angkat kepala kamu. Sebab di sini bukan tempat untuk beribadah. Kita ibadah di mana? Dunia saja. Seorang tu bila mati, dia takkan jumpa dah selama-lamanya solat, zakat, haji, puasa, sedekah, semua. Dia tak jumpa dah sebab ibadat dunia saja. Bila dia sujud, waktu tu dia sujud tilawah, dah dia baca, orang tu suara tu suruh baca, dia pun baca, suara tu kata, bangun, angkat kepala kamu. Di sini bukan tempat ibadah. Suara tu pun tanya, wahai Hamzah. Kalau tak silap ustaz lah, wahai Hamzah, siapa yang ajak kamu? Dia pun sebut nama tok guru dia. Imam dulu dia boleh sebut nama tok guru dia. Lepas tu dia boleh sebut lagi atas. Atas tu bukan tok guru dia dah lah. Atas tu siapa? Tok guru, bukan ayah tok guru. Tok guru pada tok guru dia, bukan ayah. Atas tu tok guru pada tok guru dia. Lepas tu dia boleh sebut.
Bila dia sebut sampai atas, akhirnya sampai kat apa? Sahabat Sayyidina Ali. Quran eh, nampak? Quran ni masyhur. Yang kita duk baca ni satu dunia ni, banyak dia punya sanad dia pergi ke Sayyidina Uthman. Kalau sebut-sebut nama Tok Guru, macam Ustaz, Ustaz baca dekat Syekh Mahir, Syekh Khosiru, ulama Syria, Syekh Ziyad, kan, ulama Syria, Syekh Bilal, Abdu, ulama Syria. Itu guru Quran Ustaz. Ada lagi 2-3 orang. Mereka ni semua baca kat Tok Guru mereka. Nama Syekh Abdul Razak Al-Halabi. Syekh Abdul Razak Al-Halabi baca kat Tok Guru dia atas, atas sampai ke sahabat. Bersambung Quran, bacaan Quran bersambung. Bacaan Quran kami bersambung. Maka imam ni dia pun sebut. Suara tu tanya, dengan siapa kamu baca Quran? Dia pun sebut nama Tok Guru dia. Kemudian suara tu panggil, wahai Hamzah. Dia pun sebut, dia kata, ya wahai, wahai utusan Allah. Imam tu dia sebut, bila orang tu panggil dia, yang suara tu panggil dia, dia kata, ya wahai utusan Allah. Suara tu kata, bukan utusan Allah, tetapi sebut, ya wahai Allah. Rupanya suara tu suara apa? Suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, yang bercakap dengan Hamzah ketika, Imam Hamzah ketika tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Labbaika ya Rabb. Mula-mula dia kata, labbaika ya Rasulah, Rasulullah, ataupun labbaika ya wafdallah, ataupun dia kata labbaika ya da'iyallah. Ha, ni baru teh, baru saya ingat. Ya wahai utusan Allah. Utusan Allah ni maksudnya rasul, mana-mana lah, malaikat ke apakah. Tapi suara tu kata, bukan da'iyallah, tapi sebut labbaikallah, ya wahai Tuhan. Maksudnya yang bercakap tu Allah SWT sendiri. Yang mulia, wah, Quran. Kemudian Allah SWT tanya, wahai Hamzah, siapakah yang membaca, mengajarkan Quran kepada Ali ibn Abi Talib? Hamzah pun jawab, Imam Hamzah jawab, Muhammad Rasulullah. Wahai Hamzah, siapakah yang mengajar Muhammad Rasulullah akan Quran? Imam Hamzah tu jawab, Jibril. Wahai Hamzah, siapakah yang mengajar Jibril membaca Quran? Imam Hamzah diam. Dia diam, dia renung bawah lama. Allah Ta'ala kata, wahai Hamzah jawab, anta. Anta tu kamu, jawab kat Allah. Tapi dia Imam Hamzah dia tak sanggup nak sebut kamu, sebab yang duduk, yang sedang berdialog dengan dia siapa? Allah. Bila Allah Ta'ala kata, jawab wahai Hamzah, kamu. Allah yang ajak, kan? Ha, maka bila Allah Ta'ala tanya sekali lagi, wahai Hamzah, siapakah yang mengajarkan Jibril Al-Quran? Maka dia pun jawab, kamu, iaitulah Allah. Maka Allah Ta'ala pun kata, wahai Hamzah, demi sesungguhnya aku tidak akan mengazab Ahlul Quran. Ahlul Quran ni, Al-Quran, kan? La u'adzibanna Ahlul Quran. Aku tidak akan mengazab Ahlul Quran. No? Ha, lepas tu habis. Habis cerita tu. Diriwayatkan daripada Al-Fudail ibn Iyad, tabi'in. Katanya, penghafaz Al-Quran tidak boleh meminta keperluannya dari seorang khalifah penguasa dan dari orang yang berada di bawah kekuasaannya. Faham tak? Faham tak? Ahlul Quran jangan minta harta dan dunia daripada kerajaan dan memerintah. Jangan minta. Ahlul Quran dia ada siapa? Dia ada Allah. Nak minta apa? Minta dengan Allah.
Jangan bergantung harap minta habuan dunia dan minta dunia daripada kerajaan. Yakin dengan Allah. Benda ni memang susah. Kena sampai satu tahap keyakinan yang tinggi kepada Allah. Tahap husnuzan yang penuh dengan Allah. Baru dia tak minta dengan makhluk. Ingatlah. Ahlul Quran jaga maruah. Jangan minta dengan kerajaan. Tak kira kerajaan apa pun. Kerajaan zalim ke, kerajaan tak zalim ke. Dia minta dengan Allah. Diriwayatkan daripada Al-Fudhail juga katanya penghafaz Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Pembawa maruah Islam. Siapa? Ahlul Quran. Tidaklah patut dia bermain bersama orang yang bermain dan lupa bersama orang yang lupa. Serta tidak berbicara yang sia-sia dengan kawannya untuk mengagungkan Al-Quran. Dah ini akhlak. Masalah. Hal yang perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan kepada penghafaz Al-Quran ialah agar menghindarkan diri dari perbuatan menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan dalam kehidupannya. Yang ini yang paling mulia sekali. Jangan jadikan Al-Quran, ajak Quran, syarah Quran, bimbing orang nak kenal Quran jadi sumber rezeki. Benda tu tak haram. No? Mengambil upah daripada mengajar Quran dibenarkan. Ada dalilnya. Dibenarkan, ada dalilnya. Tapi yang terbaik apa? Yang terbaik sekali, dia mengajak orang Quran, dia bimbing orang dengan Quran, dia hurai Quran, buat kelas tentang tafsiran Al-Quran dalam keadaan dia tak ambil upah. Yang ni yang paling tinggi maruah seorang Ahlul Quran. Ingat, Ahlul Quran jangan ambil upah. Ahlul Quran jangan ambil upah. Yang ni yang terbaik. Ustaz belajar benda ni daripada para ulama Syria. 7 tahun Ustaz duduk Syria. Beratus ulama-ulama Syria yang Quran ataupun yang bukan ulama Quran tidak pernah mengambil upah daripada pengajian mereka. Tak ada. Tidak ada sama sekali. Subhanallah. Subhanallah. Sehinggakan pondok-pondok dan kolej-kolej agama di sana, tempat-tempat pengajian agama di sana tak ada yuran. Termasuk tempat yang Ustaz mengaji, Ma'had Al-Fathil Islami. Kami tidak dikenakan yuran. 7 tahun Ustaz duduk di situ, tak ada yuran. Sesin pun. Dahsyat lah. Mereka ambil mana duit? Allah bagi. Kena yakin. Kalau tak yakin dengan Allah, tak dapat. Takkan dapat. Tapi nak sampai tahap penuh tu susah. Kena bergerak sikit-sikit. Bukan ma'had kami saja, bukan kolej kami saja, semua macam tu. Tak ada yuran. Tak tempat-tempat. Tu di tempat mengaji, di masjid-masjid sama juga. Di masjid-masjid, tuan-tuan guru, tok-tok guru, para ulama dulu, bukan dululah Ustaz mengaji dulu, lepas tak ambil duit. Yang tu yang terbaik. Yang tu yang terbaik kalau kamu boleh buat, alhamdulillah.